apabila kita ada masalah hukum dan hakam, ya, berpandulah kamu kepada orang yang menguruskan pokok-pokok getah tentang getah-getah skrap. Sudah. Ya. Samalah bila kita ada masalah hukum dan hakam, kita tak payah nak cari-cari dalam Quran, susah ni. Nak cari beli kita hadir, cari susah. Macam mana? Rujuk dengan ulama ah. Sama lah bila kita tayar kita pecah rosak, takkan kita nak pergi torih getah. Takkan nak pergi-pergi kilang getah nak buat acu getah, susah ah. Pergilah kedai tayar. Wah, macam tu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni daripada Syekh Daud Al-Fatani, ya, ulama hebat. Dia belajar, dia mengajar sampai tak sempat nak nikah. Macam kita belajar-belajar teringin nak nikah lagi tapi tak dapat. Ya. Sebab apa? Sebab tu dalam hati ni dia bertuhankan bini, dia bukan bertuhankan Allah. Sebab itu nanti di dalam kubur malaikat mungkar nangkir, dia tanya kita, kenapa engkau takut dengan bini kau? Apa nak jawab dengan malaikat? Semua dia tanya itu. Ya? Sebab itu bila kita semayang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Manusia tak besar. Pokok tak besar. Duit tak besar. Ya? Hawa nafsu tak besar. Kerja tak besar. Tumpulah. Ya? Sebenarnya Allah saja yang maha besar. Ha, tengok tadi wirid. Ya? Imam tak habis lagi baca doa. Sana berlubang, sini berlubang. Dekat Kuala Lumpur ni ada satu tempat di Balakong. Surau, aku lupa nama surau. Dia Taman Kasturi kot, tak silap. Bagus dia punya penduduk situ. Dia kalau wirid habis semua baru dia orang bangun. Ha, bagus dia orang sana. Aku dah tanya dengan pengerusi tu, dia kata tarbiah oleh seorang guru. Ya, ha, tu yang dikatakan, ya, jemaah surau kampung tu di dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi berlubang apa? Nak cari duit lah. Al-fulusi untuk al-mampu si. Ya? Itu yang Nabi cakap dah. Dalam hadis yang cakap apa? Apabila umur umatku 40 tahun, sesiapa yang sibuk kejar dunia, kejar dunia, kejar dunia, maka akhirat akan tercicir, kata Nabi. Nabi cakap itu. Ya? Dunia ni sekejap kan, tuan-tuan? Sekejap kan? Lepas tu kalau nak nikah, jangan cari perempuan yang buah dada besar. Ya, jangan cari perempuan yang punggung besar. Ya, jangan cari perempuan bebe besar. Cari perempuan bakal isteri yang kuat agama. Ha. Bila dia baru nikah, agamanya kuat, dan bila dia sampai tua pun kuat agama. Carilah bini yang tu, tuan-tuan, ya, tengok malam ni perempuan. Seorang eh. Yang lain kampung ni memang penduduk lelaki ke apa? Ya. Ha. Aku ni kalau cakap terang-terang eh. Ya. Lepas tu kalau orang tanya aku, ustaz, surah tu bagi ustaz duit ceramah berapa? Aku cakap terang-terang. Ha, ni, tempat ni 100 sengah. Tempat ni 300. Tempat ni 500. Tempat ni tak bagi. Aku cakap. Kalau sini tak bagi, aku cakap ke orang. Bang. Boleh bohong. Faham eh? Ha, boleh bohong. Sudah. Eh. Sama dengan bini tak boleh bohong. Ya? Yeah? Ha. Tiadakah engkau takut hai segala perempuan? Ya. Ha, itu yang dalam hadis sebut. Akhir zaman ni lelaki-lelaki mereka sibuk dengan dunia sampai mereka lupa solat berjemaah. Perempuan-perempuan mereka leka dengan dunia, tu dunia mata ulur gurur tu. Mereka sampai ya, tak takut dengan Allah, mereka berani makan di khalayak ramai. Mereka berani ya pergi keluar rumah pada malam-malam hari. Mereka tak takut dengan suaminya, tak taat dengan suaminya. Dalam hadis sebut itu, ya. Ini tanda dunia makin dekat dengan kiamat. Dalam hadis lagi sebut, dan ramai umat Muhammad mereka tak takut makan dan masuk benda-benda yang haram dalam tubuhnya. Itu akhir zaman, ya. Air Zamzam dengan arak
Nampak ni kadang masalah. Memang dalam kitab air zam-zam ni memang haram, tak ada jual. Ya. Tak ada jual air zam-zam, tak ada jual. Jual haram. Kalau orang dia ada buka kedai, dia jual air zam-zam, maka siapa akak jual beli tak sah. Ya, macam mana cara dia? Upah bawa air zam-zam tu boleh. Ya, upah bawa air zam-zam. Arak ni, tengok sekarang dekat Facebook ada orang duk lakon-lakon arak. Dia pegangnya air Coca-Cola, dia pegangnya air Pepsi, dia mengajuk-ngajukkan menteri, dia kata, "Ni arak ni, arak ni, arak ni, ya, arak ni. Ya, mari beli arak, mari beli arak." Bodoh orang ni. Walaupun dia air Pepsi, air Coca-Cola, ya, walaupun dia air mineral sekalipun, bila dia dah kata arak, maka arak. Ha, ni hukum kias, faham ya? Ha, tapi kalau air zam-zam, ya, kita kena tahu. Air, kalau dia air zam-zam, dia kata arak, jadi arak. Kalau dia arak, dia kata air zam-zam, tetap arak, tak adanya air zam-zam. Ha, kena ngaji hukum kias. Lepas tu alis Al-Quran, hadis, ulama' kias. Ya, kena ngaji sungguh lah. Ya. Air zam-zam, ya, di antara air syurga. Tuan-tuan. Air yang takkan kering. Dia akan kering bila dunia kiamat. Tuan-tuan. Ya, sama juga air liur. Air liur takkan kering. Air liur akan kering bila tuan-tuan mati. Lepas tu buat air liur, dia tak najis. Dia bersih. Bila dia keluar, dia kotor. Ha, tu buat air liur. Ya? Ha, tu. Tengok suami isteri. Bila dia tidak berjima, getik air liur. Ya? Suami ambil air liur, sapu kat badan. Eh, mengotor abang. Masa berjima tak kotor pun, kahak pun ho bagus. Kahak pun sedap. Faham ya? Ha, masa berjima. Sebab itu ulama beritahu dua hati bila disatukan satu hati, maka dia mendapat, dia merapatkan kasih sayang. Itu kaedah. Kalau bini marah, bini merajuk, peluk kuat-kuat. Faham ya? Peluk. Ya. Ha, degil juga ikat terus kat tiang. Faham. Ya. Ha, dengan bini tak takut. Faham ya? Ha. Betali takut tu macam mana? Maksudnya kena berani buat segi hukum dan hakam. Ya, kena berani. Belajar. Malam ni ada kelas, ustaz tu datang daripada Darul Atiq. Datang belajar kitab Muhimah. Abang nak mengajar, tak boleh. Kau datanglah belajar. Ya. Ha, cakap mini tu. Ya. Ha. Dia tak ada duduk rumah, raya, main kutu, dia main dia kutu, main kutu, hutang kapek, menggali, itu yang kerja dia. Ya. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam kat sini. Hai segala perempuan, akan azab dan seksa api neraka. Ha, tapi api neraka ni banyak orang tak takut. Eh? Orang tak takut api neraka. Eh? Sebab apa tak takut? Sebab kita nampak neraka. Ha? Kita nampak neraka. Itu yang penduduk-penduduk neraka, mereka merintih-rintih. Eh? Ha, dalam, kalau dalam kubur, manusia ni mula-mula dia bercakap dengan malaikat, dia cakap apa? Qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Itu perkataan yang mula-mula dia keluar daripada penduduk-penduduk dalam kubur. Ya Allah, kami nak balik ke dunia. Kami nak balik ke dunia. Tuan-tuan. Ya? Ha. Tapi tak boleh balik lah. Mana boleh balik? Atas tanah. Kanan tanah. Kiri tanah. Tilam tanah. Ya? Ha. WhatsApp bini lain tak ada tuan-tuan. Ya? Nak tengok kuliah pun tak ada lain. Wah, tuan-tuan. Ya? Nak dengar kuliah masa kat dunia ni. Oh? Wah, ya? Ha. Kat dunia. Dengar-dengar kuliah kat dunia. Duk depan apat. Ya, tapi degil. Ya, degil. Duk belakang lah. Baik duduk kat kolah tu. Ya. Bah, belajar duduk kat kolah tu. Ya. Mantap. Nah, macam mana? Itu yang masa dekat negeri akhirat. Masa di dalam kubur. Tuan-tuan, tak cerita kubur pun. Ya. Dunia ni, dia makin lama bila dekat dengan kiamat. Tuan-tuan tengok sendiri. Ya. Artis-artis akan hijrah kepada jalan-jalan kebaikan. Mereka akan tinggalkan benda-benda kemungkaran. Mereka berjubah, berjanggut, keluar ikut jemaah tabligh 40 hari, beramal kayu sugi. Ya? Ajak orang pada jalan-jalan kebaikan. Ya? Ustaz pula jadi artis. Nampak? Ustaz pula jadi pelakon. Ha, ni tanda dunia nak kiamat. Ya? Dah dekat kiamat. Ha, ni dipanggil dalam kitab, ulama usuk, ulama yang jahat. Ada sebaru ni, mana punya ustaz, dia kata apa? Ada seorang artis bertanya dengan dia, "Ustaz, adakah menutup aurat itu? Kalau kita tidak menutup aurat, kita tanggung dosa kita sendiri." Kata ustaz tu kata, "Kalau kamu dah jadi suami isteri, kalau kamu isteri, kamu tanggung sendiri. Kalau suami kamu tegur ke tak tegur, kamu tanggung sendiri." Maksudnya suami kamu tak tanggung. Ha, inilah ulama jahat. Sebab itu dalam hadis semua dah, empat lelaki akan diseret ke dalam jurang api neraka.
suami, bapa, abang, pak saudara. Iaitu mereka membiarkan ahli keluarga mereka, anak isteri mereka, ya, tentang hukum dan hakam, tentang aurat, tentang solat, tentang puasa, ya. Mereka membiarkan, ya. Inilah ulama usul, ulama yang jahat. Faham, ya? Sebab apa? Sebab periuk nasi takut tak berasap. Tuan-tuan. Adalah hadis lain menyebutkan pula daripada Imam Bukhari, iaitu di antara orang yang dihuman ke dalam api neraka dahulu. Tuan-tuan ingat siapa yang bila masuk neraka dulu, siapa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat YB ke? Menteri? Bukan. Perdana Menteri? Bukan. JKK kampung? Bukan. Orang jual burger? Bukan. Ya? Orang yang sokok kat luar tu? Bukan. Ya? Siapa? Ulama. Ulama yang mereka buat kerja agama, mereka berilmu, mereka menyampaikan hukum dan hakam, mereka tidak ikhlas. Salah satunya, mereka menyampaikan hukum dan hakam bukan kerana Allah, kerana manusia. Sebab itu menetapkan pembayaran ni, dia jadi bahaya bila tak ikhlas. Dan dia takut berkata benar. Kulil haqqa walau kana murrah. Cakaplah benar, tuan-tuan. Tengoklah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kena rantai. Imam Syafi'i kena rantai. Imam Maliki kena pukul dalam penjara. Imam Hanafi kena racun. Imam Hanbali kena racun. Imam Hanafi kena penjara 17 tahun. Tuan-tuan. Aku baru balik Turki, tuan-tuan. Tengok muka aku kan macam orang Turki. Turki ni dulu dia diperintah oleh Sultan Al-Fatih. Sultan yang kuat agama, menentang orang-orang kufar. Lawanlah. Ya. Pada apabila Sultan Al-Fatih ni dah wafat, maka tak lama diperintah oleh Kamal Ataturk. Kamal Ataturk ni tuan-tuan, ni sebenarnya bagi sebagai pengajaran, ya. Dia jahat tak jahat, ya. Dia punya perangai sama macam Fir'aun. Dia pergi ke pembarisan tentera, dia kata apa? Wahai tentera, kau kena mengaku aku ini Tuhan. Kalau kau tak mengaku aku ini Tuhan, aku penjarakan kau. Nampak? Tentera takut dengan Kamal Ataturk, dia mengakulah Kamal Ataturk Tuhan. Kamal Ataturk mengubah kitab Al-Quran bahasa Turki. Azan diubah dengan bahasa Turki. Orang perempuan dibenar pakai tudung, boleh. Tapi dengan syarat pakai seluar pendek. Dengan syarat pakai gaun. Ini kat Malaysia ikut tu, tuan-tuan. Ha, itu rakyat Kamal Ataturk tu. Ini kat Malaysia ikut. Dan Arab, ya, dibenarkan berleluasa. Tuan-tuan pergi Turki, kedai orang Islam ada juga Arab, tuan-tuan. Ya. Ini tentang di Turki, tuan-tuan. Ya. Orang sana di Turki, tuan-tuan, orang lelaki kalau semayang jemaah, susah nak cari pakai kopiah. Tuan-tuan, susah. Sebab apa? Kamal Ataturk punya train, ya, dia punya saki baki tu masih ada lagi. Kalau tuan-tuan pergi ke sana menghina Kamal Ataturk, kau tuan-tuan dicop dekat pasport, tak dibenarkan masuk di Turki. Memang macam tu. Dan Kamal Ataturk ni bila nak mati, dia mendapat penyakit ganjil. Badannya panas macam kena bakar. Setiap hari bomba pancuk rumah dia, bomba pancuk rumah. Padahal rumah tak terbakar pun. Bila nak mati juga, kau dia orang bawa tengah-tengah laut, letak tengah-tengah laut. Pun tak baik penyakit dia. Maka esoknya dia dipengsankan oleh Allah dalam masa 24 jam. Lepas tu dia hidup sekejap, lepas tu mati terus. Bila mati terus, tuan-tuan, nak dikebumikan, bumi tak terima. Maka dibuatkan marmar. Tiga kali surau ni tinggi dia. Letak di atas batu marmar. Dah 15 tahun letak atas batu marmar, maka nak dikebumikan balik pun bumi tak terima. Ingat tu, siapa lawan Allah, siapa menghina kita Al-Quran, siapa benci ulama, tunggu nanti masa nak mati. Sekarang tak apa lah, engkau hero lah, tuan-tuan, nak mati besok tahu lah, tuan-tuan. Itu adalah hadis sebut bila mereka bangun daripada kubur. Itu yang berkata dalam hadis daripada Anas bin Malik daripada Imam Bukhari, iaitu apabila malaikat Israfil meniup sangkakala, dia meniup trompet tu bukan macam trompet orang main muzik tu. Bukan, ya. Dia macam bentuk tanduk, dia meniup trompet tu akan memecahkan telinga manusia. Pecah. Bila pecah, manusia ramai mati dah, maka kiamat. Bila kiamat akan ditiupkan lagi, maka manusia bangun daripada kubur. Tiga golongan, ya. Mereka pergi ke Syam. Kita nanti akan berhimpun di Syam. Perhimpunan di Padang Mahsyar.
bumi tu pada negeri Padang Mahsyar ni, dia punya bumi seperti perak warna putih. Ya, semua tak boleh lari, tuan-tuan. Yang duduk depan pun kena pergi, yang duduk belakang pun kena pergi, yang nyorok belakang tiang pun kena pergi. Dah. Kena pergi. Dia ada manusia bangun daripada kubur, orang yang mabuk. Ya, mabuk sebab masa hidupnya mereka minum arak, meluluskan lesi arak, menyain arak, membenarkan kilang arak, semua. Ya, termasuklah memikul arak dan berlakon-lakon memabuk-mabuk pun termasuk jugalah orang tu. Dan ada yang mereka bangun daripada kubur, badan manusia berkepala babi, orang yang meringankan semayang. Ya, dan mereka dengar azan, dia tak datang semayang jemaah. Cuma main takraw, lepas itu dia balik, dia belah. Faham, ya, tuan-tuan. Bukan orang sini, orang tempat lain, tuan-tuan, ya. Tapi siapa terasa, padan muka. Faham, ya. Dan yang ketiga, mereka bangun daripada kubur, kepala anjing. Bagi orang lelaki dan perempuan yang mereka masa hidup dekat dunia, lelaki suka namimah, mengadu domba. Orang perempuan suka menyalak-nyalak dan suka memaki-maki suaminya. Ya, maki suaminya. Dan kepala kedai, iaitu umat Nabi Muhammad bangun daripada kubur yang berkepala kedai, mereka dalam solat, mereka bersama dengan imam dan mereka memotong imam. Imam belum rukuk, dia dah rukuk dulu. Imam belum bangun, dia dah bangun dulu. Ini berkepala kedai. Dan berkepala kera, iaitu bagi umat Nabi Muhammad yang masih hidup dekat dunia, mati belum sempat bertaubat, nanti bangun daripada kubur, iaitu mereka cerita hal dunia dalam masjid. Ha, ya. Sembang hal dunia dalam masjid. Ya, hati-hatilah tuan-tuan, ya. Neraka ni dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa neraka ni. Sebab tu malaikat Malik dia tak pernah senyum. Malaikat Malik, Haji Malik yang pernah senyum. Ah, ya. Malaikat Malik tak pernah senyum. Itu yang mereka bangun daripada kubur pergi ke Syam. Dia ada tiga golongan. Satu golongan, mereka berjalan kaki. Jalan kaki pergi ke Syam. Satu di golongan, dia menggunakan muka. Mengesot menggunakan muka sampai ke Syam. Perhimpunan di Padang Mahsyar, 120 pembarisan. Semua kena pergi. Tuan-tuan, ya? Dan yang ketiga, mereka menunggang kenderaan. Menunggang apa, tuan-tuan? Waisuku, bukan? RZ, bukan? Ya? Menunggang apa? Kereta terbang, bukan? Kereta terbang tak laku pada hari itu, tuan-tuan. Ya? Mereka menunggang binatang korban. Sebab itu, sesiapa, ya, tuan-tuan, bila menyambut hari raya korban, berkorbanlah, tuan-tuan. Ya, carilah binatang korban yang gemuk-gemuk, yang baik-baik. Jangan ambil daging korban aja, ya. Berlakukan ibadah korban, tang. Ya. Hati-hatilah, tuan-tuan. Semua pergi, tuan-tuan. Raya larinya. Kameraman pun pergi, ya. Sana kameraman tak boleh bawa, tak boleh rakam. Faham, ya. Dia rakam, tuan-tuan. Buka waste tak boleh. Nak pergi sana tak boleh buka waste, tuan-tuan. Apa waste dia? Amalan. Amalan waste dia. Ya, amalan lah. Seperti itu, amalan ni penting. Amalan cukup penting, amalan ni. Ya, perbanyakkan amalan. Dah bila sampai surau, jangan sembang hal dunia. Nak sembang hal dunia, kat luar. Pulun amalan. Ya, kumpulun amalan. Lepas itu, amalan tu jaga betul-betul. Jangan sampai amalan tu musnah. Sebab apa? Riak, takabur, cerita aib orang, dengki ke orang, ya. Jaga baik-baik amalan tu. Faham, ya? Jaga sungguh-sungguh. Biar orang buat kita, jangan kita buat ke orang. Itulah. Biar orang hina kita, jangan kita hina ke orang. Itulah. Biar orang maki kita, jangan kita maki ke orang. Itulah, ya. Lepas itu tengok Rasulullah. Rasulullah ni manusia yang terhebat. Akhlak yang paling best of the best ni Rasulullah. Rasulullah ni kalau dia bercakap dengan sahabat, dia main janggut. Dia dengar apa sahabat cakap. Tuan-tuan, ya. Kita main nyanggut tengah semayang. Ya, ni yang pelik, eh. Bah, eh. Sahabat ikat serban depan mata Nabi. Mata Nabi ni macam cermin. Nabi masuk rumah. Ya, dia peluknya isterinya. Dia baring atas riba isterinya, ni Nabi. Tuan-tuan, ni Rasulullah, manusia yang hebat. Manusia number one masuk dalam syurga. Semayang tahajud tak pernah tinggal. Tinggal semayang tahajud, ni Nabi. Bah, ya. Manusia number one, tuan-tuan. Nombor satu masuk syurga. Semayang tahajud tanah tinggal. Ya, semayang jemaah tanah tinggal. Dalam peperangan pun tetap semayang jemaah, ni Nabi. Ya. Ni Rasulullah, dia cukup hebat. Jumpa orang, dia dulu bagi salam. Ni Nabi. Faham, eh? Itu di antara akhlak yang terpuji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perbanyak selawat, banyak selawat. Siapa banyak selawat, Allah selesaikan hutang dia. Allah selesaikan hutang dia, tuan-tuan. Ya, selesaikan hutang. Banyak selawat, ya, tuan-tuan. Maka jikalau engkau syak, cubalah olehmu dahulu akan api dunia. Cubalah. Orang perempuan, cuba dulu. Bukan orang perempuan, orang lelaki pun cuba.
Siapa hisap rokok, rokok tu pasang tu, pasang, cucuh kat ni, dekat pipi. Tahan tak? Kalau tahan, okey lah. Atau mau cucuh kat lubang punggung. Lepas tu dalam syurga, dalam syurga, api tak ada. Ha, api tak ada, susah hati tak ada, sakit tak ada, kena marah dengan bini pun tak ada. Ha, dekat dunia kita kena marah dengan bini. Tuan-tuan kena marah, aku pun kena marah. Ha, semua kena marah. Bah, eh? Tapi dalam syurga, api tak ada. Siapa isap rokok, padan muka. Dalam api tak dapat rokok. Nak rokok, pergi ke neraka. Carilah rokok apa nak cari lah. Dalam. Tak tahulah malaikat ada jual ke tak dalam neraka. Tuan-tuan, eh? Sebab dalam syurga ni tak ada api. Tak ada api. Sebab syurga ni daripada nur, daripada cahaya. Ni syurga. Lepas tu tuan-tuan, ya? Dekat dunia ni tak usah naik kan lah. Kalau tuan-tuan tak dapat naik kereta terbang, tak payahlah buat nyakit hati orang ke. Ya? Nanti dalam syurga, naik kuda terbang. Tuan fikir ya. Kuda terbang yang bersayap daripada yakut, emas, permata syurga. Kuda cakap apa? Wahai tuan, tungganglah aku. Kemana kau nak pergi? Pergi lah. Ha, ni kuda tuan-tuan, kuda terbang dalam syurga. Wah, ya? Dalam dunia ni tak ada kita terbang tuan-tuan, tak berangan lah. Ha. Akan api dunia ini sama jahanam itu, sama tara, belum lagi datang api neraka jahanam. Nampak ya? Sebab tu tuan-tuan, bila berlaku pada zaman-zaman Nabi terdahulu, ada hujan api. Zaman kita ni, kita tak merasa hujan api. Faham, ya? Sebab apa? Doa-doa Nabi terdahulu. Doa Nabi-Nabi terdahulu, semua dia doa dekat dunia. Rasulullah tak, dia doa dekat negeri akhirat. Dekat Padang Mahsyar, Rasulullah gunakan doa. Ni sayangnya Rasulullah kepada umat dia. Faham, ya? Benar dalam satu riwayat mengatakan Rasulullah menangis 6 jam. Menangis 6 jam. Ya, memikirkan umat. Tuan-tuan, kita menangis ya, menangis malam Jumaat. Ya. Ubat kuat dah makan, bini uzur, mampui menangis ya. Ya, ha tu. Bini pula seorang, ya. Ha, apa itu Nabi suruh nikah banyak. Wah, ya. Bila bini pertama uzur, pergi rumah bini kedua. Bini kedua tak bagi, pergi rumah ketiga. Ketiga pun uzur. Umur keempat. Keempat pun uzur, tidur masjid. Bah. Seronok bini banyak ni. Ya? Seronok macam mana? Dia mesti sabar lain. Sabar dia lain. Tentang rezeki saya fikir lah. Ya? Adakah ada berlaku kisah pada zaman Nabi, seorang sahabat, dia nikah seorang, dia ngadu dengan Nabi, ya Rasulullah, hidup aku susah. Kata Rasulullah, nikah ni. Nikah lagi dua, susah lah ya Rasulullah. Nikah ni. Bila nikah sampai ke empat, jadi jutawan. Tuan-tuan nak jadi jutawan, nikah empat. Ya? Kaya tuan-tuan. Ya? Ada orang takut pasal rezeki, iaitu yang dalam kubur. Tuan-tuan buka dalam kitab Tajul Urus. Kenapa ramai manusia ni mereka dipalingkan kiblat daripada Allah? Itu yang ulama Khatimul Asam ni, ulama tauhid, ya, dan dia adalah ulama sufi. Mereka ni bagi tahu sebab mereka dipalingkan kiblat dalam kubur ni, dalam 1000 yang ada kiblat hanya 300 sahaja. Yang pertama, ramai manusia ni mereka tak percaya tentang rezeki. Ha, rezeki tuan-tuan, ya. Tentang rezeki. Sebab itu banyak orang bagi tahu, ya, ini etiket orang sekarang. Kalau belajar apa Quran, belajar sekolah pondok, nak makan apa? Tak ada sijil, apa nak makan, ya. Salah etiket ni, ya. Kapi, jatuh kapi, tuan-tuan. Hati-hati ya. Aku sekolah pondok, ya. Ustaz Rizam sekolah pondok, ngaji di Mekah. Lepas tu ngaji di Perak, ngaji di Mekah. Lepas tu ngaji di Kedah, lepas tu ngaji di Pahang. Ngaji dengan apa aku, ya? Ngaji di Selangor. Aku pun ngaji di sekolah pondok, eh. Adik-adik aku pun ngaji di sekolah pondok, eh. Adik anak-anak saudara aku ngaji di sekolah pondok. Oh, semua makan, tak ada makan batu pun, tuan-tuan. Pakai kereta, bini pun lebih, tuan-tuan, ya. Cuma Ustaz Rizam seorang lah, aku tiga. Wah, ya. Ha, bini lebih. Wah, ya. Ha. Rabbana takillah ja'alahu makhraja. Siapa dekat dengan Allah, siapa damping dengan Allah, rezeki datang tidak diduga-duga. Wah, ya. Lepas tu dia derjat, dia ada tiga derjat. Orang awam, orang hawas, hawasul hawas. Orang hawas ni dia tak fikir dunia. Wah. Ya, tak fikir dunia, fikir Allah lah. Ya.
Tidur pun fikir Allah. Bangun tidur fikir Allah. Dia tak fikir dunia. Tidur malam tak fikir besok nak makan apa. Ya, fikir besok aku tante aku mati kot. Ni orang yang fikir kat Allah. Faham, ya? Kita tak ada. Besok nak makan apa? Malam nak makan tu canai. Ingat nak makan nasi lemak pula, ya. Ni orang dok fikirkan dunia. Faham, ya? Macam orang fikir dunia. Malam ni ceramah, makan apa, ya? Semalam ustaz tu ceramah tak ada makan. Malam ni takkan tak ada makan juga, ya? Dia tabung suruh banyak. Kenapa tak makan? Ya? Ni dia fikir-fikir dunia je. Faham? Ya? Tapi kau dah cakap ni tu tak faham juga. Entah. bagi orang makan ni bagus. Entah? Bagus. Dia jadi darah daging. Darah daging. Jadi orang ni, dia solat, dia sembahyang, dia baca Quran, dia ibadat. Tu dia katakan, mengalir sampai dia mati dekat kubur ni beratus tahun tetap mengalir. Betul yang boleh selamatkan dalam kubur ni tiga benda, waladun solihun, al munafiq, sedekah wajariyah. Betul anak soleh cukup penting. Anak soleh cukup penting. Tuan-tuan tanya anak aku, aku dengan anak aku gagang. Tak baca Quran, aku marah. Aku kata main game main. Quran tak baca jaga kau. Pecah dia pun kau, ya. Takut aku. Walaupun umur 29 tahun. Faham, ya? Tu mengatakan ni aku, tuan-tuan, ya. Bukan adik-beradik anak aku, ya. Tuan-tuan tanya anak aku. Adik-beradik aku dengan aku pun takut. Tuan tanya, ya. Dia takut dengan aku. Sebab aku ni straight sikit. Ustaz Rizam dia kurang straight. Aku straight, tuan-tuan, ya. Dulu masa aku tak sibuk, tuan-tuan, aku kalau kejut orang tahajud tu, rumah adik-beradik aku ketuk dengan kayu. Bangun, tuk-tuk, bangun, main tahajud, bangun, main tahajud, bangun. Sebab dia train dulu, bapak dulu yang macam tu, train. Tuan-tuan, dia train, ya. Ustaz Rizan, kalau dia marah, dia diam, eh. Dia diam, dia marah. Aku tak. Aku lagi marah, aku lagi katuk orang, eh. Kau rumah aku, ada semambu soal ni. Kat pintu. Bini lawan, anak lawan, nampak? Katuk ni. Memang sunnah, ya. Betul, dalam rumah ni sunat ada rotan. Tuan-tuan kena beli rotan. Balik ni kan beli rotan. Letak kat depan pintu rumah. Sunnah, ya. Pahala, ya. Bini yang melawan, nampak rotan? Nampak rotan korang. Alah, rotan. Dia tombuknya tuan-tuan. Main lah, eh. Perempuan sekarang main lah, tuan-tuan. Main perempuan sekarang, ya. Orang perempuan sekarang main gym. Main gym tu. Belakang pakai telekong, ketul tangan tu. Yang main orang perempuan. Betul, wanita solehah, mar'atus solehah, itulah ratu cantik. Wanita ni, isteri ni, kalau dalam rumah dia lemah lembut dengan anaknya, lemah lembut dengan suaminya, dalam rumah tu turun rahmat banyak. Dan hadis sahih, isteri ni kalau dia menghantarkan air kepada suaminya, setiap kali dia hantar, dia senyum dengan suaminya, dia dapat pahala sembahyang sunat 1,000 tahun. Tuan-tuan fikir lah. Lepas tu mengaji suruh bini datang. Lepas tu bila nikah tu, bukan nak baca doa kat kepala bininya. Masa baca cakap, ayang, ayang dah jadi bini abang. Ya, buat apa yang abang suruh. Abang tak suruh, jangan buat. Beritahu lah. Abang kata jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Keluar rumah, jaga. Kan ni? Ya, tak ada. Yang, esok honeymoon eh. Ya, nampak itu je tahu tuan-tuan. Ya, masa baru nikah memang ayang baby marah panggil babi, ya. Masa baru nikah, semua keluar love you, nak mandi intek. Masa baru nikah kemain, faham ya tuan-tuan. Tu dia katakan rumah yang ada islamik, rumah tu berkat tuan-tuan, ya, berkat. Itu suami ni kena dengan bini kena berani. Bini main telefon, kalau suami balik, ambil telefon bini. Ayang, bani telefon, simpan. Abang balik ni, sembang abang. Aku buat amin aku tuan, ya, buat. Dia kadang lawan juga, wah. Main dengan WhatsApp group. Bani. Ya, walaupun kita ceramah kan tergugat juga tuan, ya. Yang main perempuan ni. Yang main orang perempuan. Dia tak kuat, dia tak kuat tu. Ya, angkat besi tak kuat. Dia jeling juga. Dia jelingnya, ngalah jin. Main orang buat. Itu orang perempuan tak boleh jadi ketua. Dia tak boleh jadi imam bagi lelaki.
Dia tak boleh jadi mufti, dia tak boleh jadi sultan, semua tak boleh. Ya. Ha. Kira pada Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Faham eh? Ha tu. Bawa perempuan ni semua cantik. Semua dia menarik perhatian. Perempuan ni. Tuan-tuan, ya. Sebab kenapa suaranya aurat? Tuan-tuan, ya. Dia boleh baca Quran, boleh baca kuat-kuat. Kalau suara ramai, boleh? Yeah. Dia boleh nak menyanyi? Boleh untuk orang perempuan saja, boleh eh? Yeah. Nak selawat, boleh? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Boleh? Suara ramai, orang tak dengar. Lepas sekali, kat Facebook sekarang nampak lah. Selawat, ya, tunjuk suara, enak, lenar, lunak suara kita dengar. Oh, sedap lah. Eh? Kalau boleh lah tuan-tuan, bini-bini tok-tok guru buat dah. Wah, ya. Ha, bini-bini tok guru tak buat. Tengok bini-bini Habib, isteri Habib Omar, ya, tak pernah buat apa. Wah, ya. Dia jaga sungguh isteri dia. Wah, ya. Kadang orang cakap, Ustaz, nama Nabi, sahabat belajar dengan isteri Rasulullah. Memang benar ada, tapi bertabi. Ha, ya. Ha. Nabi. Ditanyakan hukum, tabi ya. Ha, bukan live ni. Faham eh? Ha, faham. Imam Syafi'i pun ada guru perempuan. Ada. Tapi ya. Faham eh? Buka dalam kisah. Ya? Riwayat Imam Syafi'i. Buka dalam hadis. Ya? Ada. Tapi akhir zaman ni orang suka mengharuskan. Harus. 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 Ha? Kuasakah kamu sabar? Ha, boleh sabar ke? Dalam neraka boleh sabar, tak ada sabar neraka. Faham eh? Ha. Dalam neraka ni, tuan buka dalam hadis, batu api, semua api. Kedai ada dekat kedai, api, hujan api, semua api, ya, dalam neraka ni. Dia kalau jatuh satu benda, perjalanannya 70 tahun. Janganlah minta masuk neraka dah. Ya, tapi di antara penduduk di antara penduduk neraka ni, ya, yeah, ramainya perempuan. Perempuan ramai, ya, yeah. Dan di antara orang yang lambat masuk syurga ni, orang lelaki. Orang lelaki lambat, tuan-tuan. Kita ni lambat masuk syurga, lambat. Bini, anak dah masuk 500 tahun, kita tak masuk. Yang, abang lambat ni. Kenapa bang? Tuan, kau hutang kapal menggali, tak bayar abang nak bayar ni. Ha, padam ke? Wah, ya. Ha, ingat tu, tuan-tuan, lambat suami, ya. Ha, walaupun nyanggup panjang. Jatilah tuan-tuan. Walaupun dekat masjid wirid hebat. Allah, 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 Allah. Ya. Ha, besok dekat negeri akhirat, suami ni lambat. Wah, ya, lambat. Di antara nabi yang lewat lambat, Nabi Allah Sulaiman. Dalam hadis sebut, nabi-nabi lain dah masuk 40 tahun, Nabi Allah Sulaiman baru masuk. Sebab dia banyak kerajaan. Di antara sahabat yang lambat, dalam hadis sebut, Abdullah bin Auf. Kata Ummul Mukminin, dia masuk merangkak. Merangkak tu maksudnya dia lambat lah. Bukan dia masuk syurga merangkak. Iaitu dia lambat sebab dia banyak harta. Padahal Abdullah bin Auf ni, sahabat Nabi yang kaya. Kaya raya. Tapi tak kerekut. Yeah? Ha, kita tak kaya pun kerekut. Faham? Ha. Tak fikirlah, tabung aku tak pernah penuh. Kerekut tu. Faham? Kalau aku buat tabung madrasah, tak pernah penuh. Wah, ha? Tanda kedekut lah. Wah, eh? Orang tak fikir lah. Bayar asro, boleh bayar setiap bulan 70. Kadang 80. Kadang 100 lebih boleh bayar setiap bulan. Duk bayar, tengok siaran-siaran, ya, yang melarakan banyak benda-benda setan dalam. Ya? Kenapa infak pada jalan Allah? Kita tak boleh macam mana buat jalan-jalan dunia, tak boleh infak pada jalan Allah sebanyak itu. Sebab itu Islam ni boleh cepat bangun, seorang masjid boleh boleh bina, boleh besar kan. Kalau orang Islam, ya, dia tak cinta dunia. Itu je. Tuan-tuan, ya. Tengok bulan Ramadan, tengok. Bulan Ramadan dekat eh. Bulan Ramadan, semua orang orang lelaki kebanyakan tengok. Ramai kat kedai tayar, tukar sport rim. Ni semua kena, ni muka sport rim ni. Muka sport rim. Ha.
Innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah bersama dengan orang sabar. Tuan duduk ni, ya, ada perkiraan. Duduk ni ada perkiraan ni. Ya, ha, tu yang dalam surah Sajadah, farji'na na'mal salihah inna mukinun. Ya, ha, dah tak boleh balik dah ke dunia. Duduk di alam barzakh. Ha, alam barzakh ni benda yang sangat menakutkan. Tak boleh buat apa lah. Ya. Ha. Azan tu kan? Azan terus, azan tu. Ha? Azan, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Shadu an la ilaha illallah. Shadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tiada, maksudnya kuasakah kamu sabar atau tiada, ya? Ha. Maka bahawa sesungguhnya api neraka jahanam itu terlebih panas dan keras seksanya. Ini api neraka jahanam.
Itu lepas sembahyang jangan tak baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya, siapa baca 7 kali, ni hadis sahih kata Rasulullah dia diharamkan 7 pintu neraka. Ha, tuan-tuan, bacalah. Ya, kata kalau orang yang takutkan Allah ni, ya, takutkan mati, dia banyak amal soleh. Ha, banyak amalan. Ha, kita tak ada banyak selfie banyak, banyak no selfie, ya. Neraka ni, na'udzubillah min zalik kan neraka. Lepas tu penduduk neraka ni, mereka memanjat tembok-tembok neraka 6,000 tahun. Panjat. Ni hadis sahih. Panjat 6,000 tahun, sampai dekat atas tu ada malaikat Zabaniyah. Dia tunggu dekat atas tu. Malaikat Zabaniyah tanya, kau nak pergi mana? Kami nak keluar daripada neraka. Kami nak bertemu dengan Allah, nak minta ampun dengan Allah. Maka dia tolak oleh malaikat Zabaniyah. Jatuh ke dalam jurang api neraka Allah. Ya? Sebab dia ada masa dia, dia ada tahun dia, kena seksa berapa tahun dalam neraka. Ini tentang api neraka Allah. Yang boleh selamat daripada api neraka, ya. Ya. Boleh selamatlah, iaitu siapa berkawan dengan orang soleh. Walaupun dia dah dicampak dalam api neraka Allah, maka dia dapat syafaat daripada orang soleh. Orang soleh cari dia dalam neraka. Ini untung kawan dengan orang soleh. Tuan-tuan, ya, kawan dengan orang soleh. Bila ada orang nasihat kita, tu tanda tuan-tuan, jangan kita, bila ada orang bagi nasihat kita, ingat kita, tu tanda itu orang soleh. Dia sayang kita. Ya? Dan kita marah ke orang tu. Ya? Tu tanda pula Allah menegur kita. Macam tu lah. Ya? Kalau di Padang Mahsyar pula, nak selamat semasa di Padang Mahsyar. Perhimpunan di Padang Mahsyar. Setiap malam, jangan lupa baca surah Alif Lam Mim Sajadah tu setiap malam. 30 ayat je. 6 minit je baca pun, ya. Ha, nak selamat dalam kubur, baca surah Al-Mulk tu. Ya, nak selamat daripada fitnah Dajjal, baca surah Al-Kahfi. Ha. Nak tak panas pada masyar pula, setiap hari kena baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ayat 1 sampai ayat 10 paling kurang setiap malam. Nanti dua surah ni datang seperti burung. Tuan-tuan, ya, di padang masyar. Al-Quran yang boleh menyelamatkan kita di padang masyar. Di antara hiburan yang sangat menyeronokkan, kitab Al-Quran. Kita Al-Quran, siapa selalu baca, ya, dia maksudnya siapa rajin baca kita Al-Quran ni akan menghindar penyakit nyanyuk. Amal kan, dan dia akan menghindarkan penyakit pelupa. Baca Al-Quran, ya. Rajin baca Al-Quran. Dalam rumah kena baca Al-Quran, ya. Al-Quran hebat. Paling malas ha. Paling malas ambil wuduk baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surakallahul azim. Paling malas tu. Dah malas sangat tu, ya? Ha, tu. Ha. Tapi baca Quran, tengok Quran, dia malas, dia bakat. Tuan-tuan, bakat. Kalau tengok Facebook 4 jam lama ke. Kena pula rokok sebatang. Teh tarik, eh. Ya? Online je, tuan-tuan, ya? Kalau Quran tak ada online, ya? Jarang orang Quran ni online. Maksudnya dia baca Quran jarang, ya. Lepas tu bangun daripada kubur, Allah tanya mula-mula apa? Allah tanya apa? Allah tak tanya kau beli Aizobu by suku ke dari mana, tak tanya. Eh? Kau punya Aizob Akra ke Syumura ke projek ke, Allah tak tanya. Eh? Allah tanya umur, mula-mula umur tanya. Wahai Pulan bin Pulan, aku nak tanya dengan kau, bila cukup umur kau 15 tahunnya, kau habiskan umur kau, ke mana kau habis kan? Wah, tanya. Allah tanya, tanya. Semua kena tanya. Eh? Allah tanya. Ya Allah, masa aku muda-muda, aku lalai, aku tak semayang pun. Aku semayang ni baru 40 tahun semayang. Ha, nanya lah. Na'udzubillah min zalik lah. Eh? Aku pergi surau masjid ni baru sekarang, masa pencin baru datang. Dulu aku sibuk cari duit. Eh. Sibuk cari duit. Meeting sana, meeting sana, meeting sana, meeting sana. Ya Allah. Eh? Makan seminggan je. Berak dua ketul je. Ya? Tahulah besok dia dekat di Padang Mahsyar. Ya? Tu salah pun soleh ni malam-malam menangis. Dia nangis. Tu kita buka sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia punya mata ni ada tanda hitam. Dia suka nangis malam. Ha, kita merah mata pakai ubat kuat siapa mata merah pakai ubat kuat tu? Aku tahu aku pernah makan. Faham eh? Aku ceramah satu tempat orang bagi aku ubat kuat. Satu apa tadi dia macam tek kambing tu hitam. Ustaz, Ustaz makan. Ustaz bini banyak Ustaz makan. Tengok Power Ranger Ustaz. Aku makan otak je besar.
Suara balik rumah jadi kasar. Ya, Omar nak air masak tu. Suara jadi kasar, bahaya orang dia. Tuan-tuan jangan makan gitu. Aku cakap Haji Ji, aku tak nak, tak nak ubat Adam bagi ubat. Aku tak nak lah, ya. Bahaya. Suara jadi lain, kata ya. Tu bahaya makan buat kuat ni. Takut dia bertindak yang luar kawasan. Ya? Nanti dia jadi agresif sangat tu bahaya. Nah, ikut sunnah lah. Ikut sunnah lah. Sebab itu kalau siapa nak menghidar penyakit gaut, kencing manis, darah tinggi, tuan-tuan amalkan makanan sunnah. Setiap hari makan nabatu sauda, 2 biji malam, 2 biji pagi, minum air suam, minum dengan madu. Aku pun, aku bukan nak sombong tak ada tuan-tuan. Ya, walaupun aku tidur tak cukup, ya, makan kata tentu ala. Alhamdulillah, kek gaut tak ada, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, tak ada. Ya. Tak ada, ya. Dulu aku ada nak kena migrain, aku amal batu soda, alhamdulillah hilang. Tuan-tuan, ni kelebihan batu soda dan dengan madu lebah. Ya. Kalau rumah sahabat, semua ada madu. Rumah sahabat Rasulullah, ya. Rasulullah bawa dalam peperangan tak pernah tinggal bawa madu. Ada seorang sahabat, dia bekal, dia kerja dia bawa madu. Bila berlaku peperangan, kena pakok, kena panah, ya. Dia roh dengan madu. Balut balik pada medan peperangan, dah baik dah luka dah. Ya. Tu ada madu kat luar, aku bawa tu ambil lah. Bawa balik. Ya? Tapi bayar lah. Ya? Ni ambil pada tak bayar. Sihat badan, tuan-tuan. Ya, memang ada dalam Al-Quran. Faham, ya? Madu lebah ni ubat. Ya? Sakit mata, masuk dalam air. 2-7 titik, kacau penuh. Tuang titik kat mata. Ya? Tu. Sakit telinga pun titik kan telinga. Banyak ubat madu lebah ni. Ya? Yang batuk macam tu, ya. Masuklah air madu 2 sudu, perah 5 nipis minum, ya. Tu. Baik, ya. Tu dulu mana banyak hospital, tuan-tuan, ya. Tu banyak makan minum ikut sunnah. Sebab tu kalau minum berdiri ni, dia bukan haram. Minum berdiri ni dia makruh. Bila minum berdiri, dia akan mengundang penyakit. Tuan-tuan. Sama kencing berdiri. Kencing berdiri asal hukum bila dalam jamban seorang-seorang dia adalah makruh. Ya? Bila kencing di halayak ramai, dia jatuh haram. Itu kaedah dia. Dan bila kencing berdiri akan mengundang penyakit. Ya? Itu yang Rasulullah, ulama suruh kita kencing ikut sunnah. Ya? Lepas itu kena belajar. Sembayang, kita kalau nak belajar, jangan ambil tinggi. Belajar daripada bawah, daripada air. Daripada istinjak, air tu atau hurum yang pertama solat tu kesucian kunci bagi sembahyang, buat tayamum, buat sembah tayak beruduk, baru buat solat naik atas ni ya. Kadang buat istinja tak selesai, buat tayamum tak selesai, entah ya. Contoh pergi Johor Baru, Johor sampai Johor Baru sampai ke Arena Air, tiba-tiba begok ha, buka air tak ada ha, ya. Takkan nak istinja orang telefon, tak boleh. Tak boleh ya, kena usaha macam mana buat. Lepas tu dalam kena tisu kena ada pakai. Ya. Tisu tak ada. Takkan nak gosok kat dinding tu. Oh. Tak boleh. Ha. Kena belajar bagi sinjak. Ha, daun yang kering boleh eh. Daun nangka tak boleh, habis eh jahanam. Ha. Boleh. Kena belajar tu. Ya. Lepas tu buat tayamum. Eh. Bila nak bila dah istinjak, nak beruduk tak semayang pula. Ha, belajarlah buat tayamum. Ya. Lepas tu kena ngaji tu. Tu orang-orang dulu dekat jamban ni semua ada batu. Orang dulu. Ya. Batu seorang ni eh. 3, 5 atau 7 atau 11. Bukan batu belok oh. Macam mana nak gosok tak boleh. Itu kena belajar, dia kena sebab itu belajar ni dia kena ada sanad. Dia kena macam ni ya, dia kena ada guru. Ni dia panggil belajar ilmu kasbi. Ini ilmu kasbi, dia ada kitab. Ilmu kasbi, faham ya? Bila belajar dekat YouTube ni, dia bukan ilmu kasbi, ya. Ini ilmu YouTube. Faham ya? Sebab dia nak tanya kat guru, nak tanya kat guru tak boleh. Faham eh? Tak boleh. Lepas tu yang belajar kat YouTube, belajar dekat Facebook ni, orang yang uzur je. Orang lelaki yang uzur terlantar ke hospital, tak datang masjid surah. Dia tengok kat YouTube ni. Eh? Orang perempuan yang uzur tak datang masjid, dia uzur, dia haid, dia nifas. Belajar macam ni. Faham eh? Bukan dia orang lelaki sihat, apa segar-begar, ya, duduk kat rumah, tengok kat rumah lah, malas ke surah. Kan duduk belakang menyandor, kena marah nanti. Ya? Baik tengok kat rumah, tengok live lah. Sambil-sambil boleh esok koyak, boleh makan koci. Ya? Bukan itu kaedah dia. Kena datang masjid. Datang surah belajar, barulah betul. Bila belajar dekat YouTube, dia tak boleh nak tanya kat ustaz, ustaz macam mana buat solat. Lepas itu buat solat, sembahyang fardu, 5 waktu.
Dia berbeza semayang jenazah. Semayang jenazah, tuan-tuan tengok kenapa dia tak ada rukuk? Kenapa dia tak ada sujud? Kenapa dia tak ada... Dia berbeza dengan semayang fardu lima waktu. Sebab semayang fardu lima waktu, kita menyembah Allah. Lepas tu dia ada qiyam. Dia ada rukuk. Dia ada i'tidal. Dia ada sujud. Dia ada tahiyat. Semayang jenazah, mana ada rukuk, mana ada i'tidal. Berdiri ya. Untuk apa? Minta ya kepada Allah agar jenazah ni dalam keampunan. Lepas tu, bila jenazah ni disemayangkan 40 orang, dia diangkat azabnya. 40 orang, baca sampai habis hujung hadis ni. 40 orang, orang soleh. Bukan orang yang duk hutang loan riba, naik kenderaan riba, rumah riba. Hati-hati ya. Faham ya? Tuan-tuan. Tapi tu sebelum nak solat jenazah, istighfar dulu minta ampun dengan Allah agar kita bersih. Ya, minta ampun dengan Allah. Betul kita ni tak boleh lari pada dosa, tuan-tuan. Ya? Yang maksum ni Nabi je. Sahabat Nabi pun tak maksum. Yang maksum Nabi je. Wah, ya? Rasulullah ni dia hebat. Allah jaga dia, Allah lindung dia. Ni Nabi. Wah, ya? Ini yang berlaku, tuan-tuan. Buka hadis buat tentang baca Quran. Ini yang berlaku pada ketika pembesar Mekah, tak silap. Ya? Tapi dia Islam lah. Dia membaca Al-Quran. Maka Sayyidina Umar, lepas tu sahabat Nabi ni yang garang Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali garang. Dia dengar orang ni baca lain daripada Rasulullah baca, dia gerip kepala orang tu, dia bawa jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ni baca Quran lain baca aku dengar. Rasulullah suruh orang ni baca, baca. Betul wahai Umar? Engkau baca? Betul? Lepas tu kaedah baca Quran tak silap, dia ada 9 ke 7 kaedah cara baca Quran. Sayyidina Umar ni garang. Garang sangat. Ya? Pergi garang macam mana pun dengan bini habis. Sudah ya. Orang perempuan yang buat. Sebab itu tengok ya. Bahaya orang perempuan ni memang cukup bahaya. Faham ya? Sikit lagi, belum sejam ke tuan? Belum, buat sabar. Bayar pembayaran sejam, berhenti sejam lah. Ya, mana boleh berhenti sebelum sejam ya? Tak boleh ni, aku salah ni sebab dia dah bayar sejam ya? Ada anak aku tanya kat aku. Bah, ambil aku ayah. Ya. Ayah ceramah dapat 300. Ini bagi 300 kan? 300. Tak bohong, eh? 300. Ayah bagi saya 100. Reba aku 100 tu. Betul ada seorang bodyguard yang kurus tu pun 100 juga. Ayah dapat 300. Oh. Bagi saya kita orang seorang 100 dah tinggal 100. Nanti kan minyak 50 makan yang ayah dah buat apa? Allah ada ya. Selama ni elok je aku makan. Tu tinggal 20 ke? Balik rumah bini pau habis eh. Bini tunggulah kat rumah tu, tunggulah. Tunggulah. Masuk ya, kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Itu dengan bini tak ada kedekut. Dengan bini, dengan anak tak ada kedekut. Kalau tuan-tuan nak rezeki melempah ruah, dengan anak bini tak ada kedekut. Faham ya? Hiburkan hati mereka. Faham ya? Dengan anak itu juga. Dengan anak-anak kecil ni, tuan-tuan, sayang anak. Faham ya? Kalau boleh basuh berok anak baby ke, anak dah umur 2 tahun ke, dia tak boleh basuh berok, tuan-tuan basuh berok anak. Faham ya? Ni tak ada harapkan bini tak baby. Faham ya? Aku belajar ni, sejak dapat anak ni aku belajar. Faham ya? Tu kadang-kadang cakap dengan bini aku, yang abang lebih suka bicara rumah daripada rumah. Duduk rumah kena berserok, faham eh? tapi pahala lebih, faham tuan-tuan. Ya? Lebih pahala sebab kanak-kanak ni ahli syurga. Lepas tu jumpa anak yatim, sapu kepala. Sapu kepala sebanyak mana? Ni hadis sahih, sebanyak mana rambut anak yatim, sebanyak tu pahala. Tapi sebelum sapu, minta izin tu jangan main sapu ke. Faham? Anak yatim yang belum cukup umur, bukan yang ni anak yatim tua, tak payah. Faham? Anak yatim yang belum cukup umur, tuan-tuan. Ya? Kita sapu tu kita bagi duit, dia doa. Ya Allah, baiknya pakcik. Ya. Berkat rezeki dia. Tambah bini. Dah. Lagi tu orang datang kutip sampah pagi-pagi pukul 3 pagi, 4 pagi depan rumah. Tuan-tuan dengar bila orang bunyi tong kerong, kerong. Keluar rumah, bang. Kenapa ada sampah ya? Kan. Ni ambil ni RM10. Tengok dia doa tuan-tuan, ya.
ada seorang hamba Allah setiap pagi, dua hari sekali memang orang kutip sampah. Dia punya rutin itu ya. Hidup dia tuan-tuan, kaya raya sebab dia buat itu ya. Dia, dia suka tolong orang. Kita tak ada. Bang, ni ada lagi sampah. Tadi makan lupa nak bawa keluar. Orang kutip sampah ni, dia jangan hina dia sama dengan orang noir ketah tak boleh hina. Orang noir ketah kita boleh pakai tayar. Bila belajar kita tasawuf pula, apabila kita ada masalah hukum dan hakam, ya, berpandulah kamu kepada orang yang menguruskan pokok-pokok getah tentang getah-getah skrap. Sama lah bila kita ada masalah hukum dan hakam, kita tak payah nak cari-cari dalam Quran. Susah ni. Nak cari beli kita hadir, cari susah. Macam mana? Rujuk dengan ulama' lah. Sama lah bila kita tayar, kita pecah, rosak. Takkan kita nak pergi toreh getah. Takkan nak pergi-pergi kilang getah, nak buat acu getah. Susah lah. Pergilah kedai tayar. Macam tu lah. Ibarat dia, kita tak sauf. Itu ulama' ni penting. Al-ulama' warasatul anbiya. Kalau belajar nahwu sarab, anbiya tu dijamakkan, dihimpunkan. Nabi, rasul, ulama'. Anbiya tu bukan nabi ya, bukan rasul, termasuklah ulama. Faham? Tu belajar kena, pergi tu kena belajar nahwu sharaf. Cakap Arab tu, ene unta kuda halal haram tu je tau. Pergi tu kurma. Lain tak tahu. Pak agak dah maki dia, antai majnun, antai majnun, majnun. Alhamdulillah, ana majnun. Majnun tu gila. Ngaji ya, belajar nahwu sharaf ni termasuk bid'ah yang wajib. Tapi tu hukum bid'ah ni, bid'ah haram, wajib, bid'ah sunat, makruh, bid'ah harus. Bid'ah wajib ni termasuk belajar nahwu sharaf untuk mendalami kitab Al-Quran dan hadis. Ni bid'ah yang wajib. Faham ya? Sikit lagi tuan-tuan dekat tuan-tuan. Sikit je, sabar-sabar. Dalam ni makan sedap. Rojak Singapura. Tuan-tuan, ya. Daripada api dunia ini beberapa ribu ganda lagi. Lepas itu penduduk, bukanlah hadis. Penduduk syurga, dia dadanya 7 hasta. 7 hasta. Tingginya 60 meter. Ya, penduduk neraka kulitnya setebal gunung Uhud. Ni penduduk neraka. Ni penduduk neraka. Dia punya dada berlipat kali ganda hastanya. Ni penduduk neraka. Kenapa? Kadang orang tanya kenapa? Supaya dia merasa sakitnya tentang api neraka. Betul tuan-tuan, kita cubit sikit ni kan. Tak ada rasa apa. Cuba cubit orang bantai semua tu. Sakit dia macam mana? Macam tu lah. Tuan-tuan, tentang neraka Allah. Neraka ni, seksa ni bukan semua orang kena bakar, tak? Ada kena bakar sambil pukul lali, ada sepuluh bakar, kena sampai lutut, ada kena bakar sambil pusat, ada kena bakar tangan aja, ada kena bakar semua. Tengok salah dia dengan Allah masa dekat dunia. Dalam neraka pun, yang kekal adalah orang kafir. Tengok salah kat dunia, salahnya macam mana? Kalau tinggal semayang, sekali dengan semayang, tinggal dalam neraka 80 tahun. Kalau contoh tinggal semayang fardu zuhur, dia tak qada, dia tak mau taubat, tak minta ampun dengan Allah, waktu zuhur 80 tahun. Waktu zuhur sahaja. Tak masuk asar. Dulu berpuluh tahun tak semayang, kalau dia tak taubat, tak minta ampun dengan Allah, fikirlah tuan-tuan. Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa Allah panjang umur kita lagi? Tuan-tuan buka lagi kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni bukan nama Imam Ghazali. Nama dia Ahmad At-Tausi. Al-Ghazali ni tak silap aku nama bapak dia. Ahmad At-Tausi. Ini Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Allah panjangkan umur kamu, itu tandanya Allah bagi peluang kepada kamu untuk kamu bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, kita dosa banyak ni. Banyak dosa. Dosa banyak. Semua muda dulu semua kita kanduk. Semua kita kanduk, tuan-tuan. Tak pergi masjidnya, tak pergi surahnya, ngatur orang ni.
Sekarang ni tuan surau masjid, bab lutut dah goyang tak larat. Tidak, kalau talu larat ni tak ada ke surau masjid, tuan-tuan. Ya. Yeah? Dan kita dah dapat hidayah daripada Allah. Tuan-tuan untunglah. Betul dah sampai surau masjid kena pulunlah. Pulunlah amal soleh, pulun amal soleh. Kalau kau nak cakap, Syekh. Nanti habis balik cakap kat luar. Kena balik ya. Dek kelempang. Apa dalam suruhnya enggak? Kalau orang tu duduk, kalau orang tu duduk tu dia duduk diam, dia tengah bilik tu. Dan dia tengah bilik tu ya. Jangan kacau bila bilik ni dia dia potong. Wah eh. Sama juga surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, siapa bisnes, nak bisnes tu maju, siapa nak kaya raya, siapa nak bini dengar cakap suami ni ya, minta tuan-tuan nak nikah lagi, dia lembut jati ya. Ya. Kalau tuan-tuan anak belajar senang nak berjaya, nak lulus peksa, anak nak baik pada penyakit ke apa, setiap hari ni surah Al-Fatihah jangan tak baca paling kurang 41 kali. Kalau tuan-tuan belajar, kalau ulama ni dia ceramah, ustaz ni ceramah, ilmu ilham datang bercurah-curah. Kalau orang belajar, ilmu masuk senang. Ya. Kalau musafir, Allah mudah dalam perjalanan. Tuan-tuan. Aku kalau musafir tuan-tuan, musafir boleh tahan aku kalau aku buka tingkap jalan. Kalau anak aku bawa buka tingkap, pasal aku samanya. Kadang cakap, ya, ayah pakai ilmu apa ni? Tak ada ilmu apa pun. Dengan Allah kita kena dekat. Surah Al-Fatihah 41 kali setiap hari yang dengar. Tuan-tuan aman. Nanti bila tuan-tuan tidur, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula-mula kena baca A'udzubillah. Lepas itu, Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Lepas itu, yang setiapnya, satu sampai habis. Ya? 41 kali kena buat. Setiap hari kena buat. Ya? Amalan sebagai amalan harian. Tuan-tuan buat, nanti tuan-tuan sendiri dapat rasa. Ya? Tuan-tuan akan dapat perkara yang luar biasa. Orang lain tak dapat, tuan-tuan dapat. Tengoklah. Ya? Dah sejam tu? Sejam? Berhenti lah. Dua minit tu ada kira tu. Ya? Seminit 50, dua minit dah 100. Malam ni kena bagi 400 ya. Bila aku rasa cukup sampai ke sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Dia belajar tak ada lama. Ya? Kalau kat luar ni paling lama sejam tu dah lama dah. Kalau madrasah lain, madrasah ni 4 jam. Ya, steady ya. Ya, di kat luar ni sebab banyak orang yang ada masalah. Masalah sakit lutut, sakit pinggang, sakit gaut, kecil manis, darah tinggi, dari lama makan, ya. Kencing, bangun-bangun tu kencing tu. Banyak penyakit. Ya. Lepas tu ngajar kat luar ni, ustaz ni kalau ngajar kat luar, dia kena tengok audien, kena tengok anak murid. Dia jangan ikut suka dia je, 2 jam, tak boleh. Ya. Sebab kat luar ni banyak orang yang ada yang bermasalah. Lagi tu kadang orang datang surau ni, kadang dia bukan nak belajar betul pun. Dia boleh kat rumah tak buat apa, kena marah dengan bini, dia datang surau. Dia pok, ya. Nanti kalau dia tiba-tiba datang, tiba-tiba kuliah lama pula, dia terencat lah. Dia biar dia asah sikit. Bila sebelum tutup tuan-tuan, macam biasa aku dah buat tu, buat mata ruqyah. Ya. Bagus mata ruqyah ni, tuan-tuan cerit. Ya? Ada hamba Allah ni, dia tokek kedai. Dia mata tak nampak. Ya, kalau jauh langsung tak nampak. Kalau dekat ni, kalau dekat baru nampak. Kadang tengok bini datang dekat ni pun nampak. Susah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok bini cari susah. Bantil dajik dia orang tu, dia letak je gambar bini je. Mampus kan? Amal gua mata ruqyah titik ya. Baca selawat. Allah yang membaikkan. Kita minta dengan Allah. Fikirlah dah dibaca surah Al-Fatihah ibu Al-Quran 1500 kali. Ada seorang hamba Allah di Perak rasa. Dia dulu pegawai polis, isteri dia kena strok. Setahun dengan strok. Baru ni aku pergi ceramah. Ubat tu daun bidara tu yang mandikan jenazah campur batu sodak dengan minyak zaitun tu. Dia bagi bini dia minum malam sekali, siang sekali. Campur dengan air, satu cawan, satu titik. Baca selawat syifa. Amal kan? Dan sapu kat lutut ni. Sapu tempat mana yang kena angin ahmar. Alhamdulillah, kaki dia boleh angkat. Tuan-tuan, ya? Kita minta dengan Allah, tuan-tuan. Ada kat dua, ambil. Tapi ambil bayar, tuan-tuan, ya? Kau cari dana sekolah, Ustaz Rizam, pergi Kedah. Ustaz Rizam kat Kedah sekarang, 4 hari. Ya? Semalam aku di Penang, dia ceramah Kuala Lumpur. Dia balik Kedah, nun aku pergi tempat lain. Jangan jumpa pada rumah depan je. Buat kerja agama bukan senang. Bila aku rasa cukup sampai ke sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Dan seandainya ada tersilap, ya,
hadisnya ke bab hukum dan hakam, ya tolong perbetulkan dan aku minta maaf banyak-banyak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.